Dinda. Kemudian tarik haji 2 bulan. Ya itu gak main-main gitu. Jadi kita bawa itu memang penuh pengorbanan. Jadi benar tarik cerita itu waktu di talk about podcast ya, bahwa mami membawa tarik itu dengan harapan yang besar. Jadi kalau tarik cerita waktu itu mungkin tarik gak ingat kan, karena tariknya masih bayi. Itu bukan ditenteng, tapi ditaruh di dada Umi. Ya dia dikasih gendongan, mungkin Atta tahu tuh. Seperti Aminah dan Azura sekarang. Jadi kalau dibawa tuh di sini, enggak kalau digendong bahaya kan gitu. Jadi Umi bawa semua itu adalah untuk mengingatkan anak Umi ini, Torik ini, salah satunya ya, dari 11 anak yang dibawa sampai ke sana di usia segitu. Jadi artinya harapannya sangat besar sekali dengan menyandang nama besar lagi dan Torik, asal namanya Torik Ibn Ziyad, seorang Maroko Maghribi yang akhirnya dapat menawan orang hebat dalam sejarah, seorang superhero ya, menawan Eropa, Andalusia dengan penuh kasih sayang. Jadi bagi Abi